bahawa di bawah kerajaan hari ini kebebasan bersuara disekat. Alah, kesian Dr. Mahathir. Dia masih boleh bersuara. Ya. Dan tidak ada sesiapa yang menghalang dia dari mengeluarkan kenyataan ataupun sesiapa menghalang dia dari menghadirkan diri ke mana-mana acara. Dia masih bebas bergerak, dia masih bebas untuk hadir ataupun tak hadir. Dia masih bebas untuk mengeluarkan kenyataan. Jauh seperti langit dengan bumi, zaman pentadbiran sekarang dengan zaman pentadbiran beliau dulu. Sampai waktu itu kita ingat akhbar ditutup, ya, orang yang berdemonstrasi di jalan raya dipukul, ditangkap, ditendang, dipenjara. Jadi saya sampaikan pandangan, bukanlah tempat saya untuk menasihat beliau, tapi saya sampaikan pandangan. Cuba lihat balik zaman pentadbiran kuku besi Dr. Mahathir dulu. It was around this time last year, 26 years ago, di mana seorang timbalan Perdana Menteri telah dilucutkan jawatan dan kemudian diheret sama ada ke mahkamah ataupun dipukul dalam tahanan. Dan begitu ramai yang berdemonstrasi di atas jalan raya diperlakukan. Semua itu berlaku zaman Dr. Mahathir, bukan zaman sekarang.